Sahabat Kece. Dikutip dari Indosport, pasangan ganda putra Muhammad Ahsan dan Hendra Setiawan kembali meraih kemenangan di babak fase grup Olimpiade Tokyo 2020 setelah mengalahkan pasangan Kanada Jason Anthony Hoshue dan Neil Yakura. Dedis kembali mengalahkan pasangan berbakat Malaysia Aaron Shah dan Soh Woyik di laga kedua. Dan berikut hasil pertandingan bulu tangkis ganda putra Olimpiade Tokyo 2020 antara Muhammad Ahsan dan Hendra Setiawan melawan wakil Malaysia. Pertandingan bulu tangkis Olimpiade Tokyo 2020 antara Muhammad Ahsan dan Hendra Setiawan versus Aaron Shah dan Soh Woyik baru saja selesai tersaji pada Senin 26 Juli 2021 sore waktu Indonesia Barat. Bermain di Musashino Forest Sport Plaza, pasangan ganda putra Indonesia yang dijuluki The Daddies berhasil mendulang kemenangan 2 set langsung dengan skor 21-16-21-19. Ahsan Hendra yang lebih unggul dalam pengalaman langsung bermain agresif sejak menit awal. Dengan kerjasama apik antara Ahsan dan Hendra, wakil Malaysia harus tertinggal poin lumayan jauh. Hingga akhirnya Ahsan dan Hendra mampu unggul sementara 11-7 di interval game pertama. Aaron Shah dan Soh Woyik tak mau kalah dan mereka perlahan mulai bisa memperkecil ketertinggalan. Pertandingan semakin memanas setelah Aaron Shah dan Soh Woyik secara mengejutkan mampu menyamakan skor menjadi 13 sama. Hal itu membuat Ahsan dan Hendra harus berjibaku supaya bisa kembali unggul. Alhasil pasangan ganda putra kebanggaan Indonesia itu akhirnya sukses memenangkan set pertama atas pasangan Chia dan Soh dengan skor 21-16. Pada awal set kedua, performa Ahsan dan Hendra malah menurun yang membuat mereka sempat tertinggal 4-8 dari pasangan Malaysia. Di interval kedua, Ahsan Hendra juga harus puas tertinggal 6-11. Setelah jeda istirahat, akhirnya performa The Daddies kembali. Mereka terus melakukan gempuran pada Chia dan Soh dengan membuat laga memanas karena skor akhirnya imbang menjadi 12 sama. Skor sama kuat membuat motivasi Ahsan dan Hendra semakin menjadi-jadi. Chia dan Soh harus berjibaku untuk menjinakkan beberapa kali smash keras yang dilakukan pasangan Indonesia. Hingga akhirnya perjuangan keras dari Ahsan Hendra di set kedua ini membuahkan hasil. Mereka sukses memenangkan pertandingan dengan skor 21-18. Kemenangan 2 set langsung ini membuat Ahsan dan Hendra sukses menjadi pemuncak grup D, di mana laga sebelumnya mereka sukses mengalahkan pasangan Kanada juga dengan 2 set langsung. Ya, hasil ini sekaligus semakin membuka peluang bagi Ahsan Hendra untuk lolos ke babak perempat final dan akan lebih mulus lagi jika di pertandingan terakhir mereka mampu mengalahkan pasangan Korea Selatan, Choi Sol-gyu dan Seo Seung-jae.